semakin menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bahagia. Bagi kalian baru mampir ke channelku, ku ucapkan selamat datang dan perkenalkan namaku Yasmin Rania Nova Shazia. Sekarang aku sudah duduk di kelas 5B SD Mekarjaya / Depok, Jawa Barat. Oh ya, di video kali ini aku ingin berbagi tentang deretan film animasi yang siap dan telah tayang di tahun 2021 ini. Yang menarik, film animasi 2021 didominasi oleh sequel atau lanjutan dari film sebelumnya yang sukses di pasaran. Sebagai bocoran, untuk kalian yang suka dengan Hotel Transylvania, kalian bisa menyaksikan lagi aksi kocak Papa Drake, Mavis, Johnny, dan si kecil Dennis di tahun 2021 ini. Tapi ada juga film yang benar-benar baru yang belum pernah ada di tahun sebelumnya. Berikut ini adalah daftar lengkap film animasi terbaru tahun 2021 yang tayang di bioskop dan layanan digital streaming. 5, 4, 3, 2, 1. Dibaca Luka. Luka adalah film animasi terbaru 2021 yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan Pixar Animation Studios. Film yang mengambil latar cerita di negara Italia ini menceritakan anak monster laut bernama Luca yang tinggal bersama keluarganya di bawah laut Riviera, sebuah laut yang berada di teritori Italia. Pertemuannya dengan Alberto yang juga monster laut membuat Luca memiliki sahabat baru dan mereka pun melanggar aturan dengan muncul ke dunia manusia di atas permukaan laut. Untuk kalian ketahui, sebagai monster laut, mereka adalah makhluk setengah ikan yang hidup di laut. Namun, bisa merubah diri menjadi seperti manusia saat mereka naik ke atas daratan. Oh, this is super cool! Singkat cerita, mereka tinggal bersama manusia untuk beberapa waktu lamanya dengan berbagai kelucuan. Alberto, wake up! What? There you are. Hingga akhirnya terjadi konflik dan ketegangan ketika mereka ikut sebuah lomba dan mengetahui bahwa manusia di sekitar mereka adalah pemburu monster laut. Fine. We're not afraid of you. No, but we're afraid of you. Everyone is horrified and disgusted by you. Persahabatan Luca dan Alberto juga mengalami ujian ketika Luca menginginkan kehidupan sebagai manusia dan ingin pergi ke sekolah untuk belajar sebagaimana anak manusia pada umumnya. Nah, catatan buat kita semua nih anak-anak Indonesia. Monster laut aja semangat belajar dan sekolah. Masa kita enggak? Malu dong sama Luca. Hihihihihihi. Nah, sampai di sini dulu daftar film animasi bagian ke-1 yang tayang atau rencananya akan tayang tahun 2021 ini. Emang telat sih infonya, tapi biarin deh. Siapa tahu ada di antara kalian yang belum tahu atau belum nonton film-film ini. Ya udah, tungguin video bagian keduanya ya. Tetaplah sehat, cerdas, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.